teman-teman, berjumpa lagi. Oke teman-teman ya, di dokumentasi kali ini tergolong apa ya, ada cerita teman-teman ya. Jadi di depan saya ini ada satu paket besar ya. Ini gak seperti biasanya teman-teman ya, ini berbungkus berwarna merah. Ada sesuatu yang saya bilang ini ada kisah di belakangnya. Jadi perlu saya informasikan teman-teman ya, ini saya akan membuka atau mendokumentasikan figur yang berbau dengan Seditos ya. Seditos lagi. Karena apa? Karena saya lagi mengejar ya, mengejar koleksi untuk melengkapi koleksi Seditos ya, khususnya Iron Man ya. Dan di depan saya ini sesuai seperti yang saya bilang tadi, ini adalah paket yang isinya di dalamnya adalah Iron Man. Jadi perlu saya informasikan mungkin teman-teman yang mengikuti video saya. Jadi saya ini tergolong terlambat ya mengumpulkan atau mengkoleksi Seditos Iron Man itu tergolong terlambat. Jadi pada saat saya mau mengkoleksi itu, Seditos sudah mengeluarkan Iron Man map berapa ya, sudah banyak ya. Kalau nggak salah waktu itu saya membeli pertama kali teman-teman ya, pertama kali kalau nggak salah saya membeli Mark 1 ya, Mark 2, dan dilanjut dengan Iron Monger teman-teman ya. Itu yang saya koleksi pertama kali yang saya beli, dan beberapa waktu berikutnya saya langsung membeli beberapa item dari Mark dari si Iron Man teman-teman ya. Cuman ada dua seri Mark dari si Iron Man yang saya sisihkan ya, karena waktu itu saya nggak terlalu tertarik ya. Karena saya suka untuk Iron Man itu yang armornya versi-versi klasik teman-teman ya, bukan yang versi golongannya si Avenger ya. Saya suka untuk Iron Man yang filmnya sendiri, awalnya seperti itu. Tapi lama-kelamaan kok saya tambah suka teman-teman ya. Cuman di kala itu saya sisihkan ya, saya masukkan dalam wishlist lah ya, saya taruh di dalam wishlist, saya tunggu mungkin nanti kalau ada rezeki, karena tergolong mahal teman-teman ya. Untuk Mark 50, Mark 85 itu tergolong mahal. Jadi harganya sudah mencapai ya 500-an lah teman-teman ya. Jadi untuk harga segitu ya, karena biasanya saya membeli Seditos itu harga 290, 300 paling mahal ya. Tapi saya nggak pernah membeli Seditos ya, Iron Man seharga 300 sudah pernah. Masih di bawahnya. Jadi waktu saya menemukan seri Mark 50 dan 85 di harga 500, saya agak mundur teman-teman ya. Jadi saya sisihkan dulu, saya taruh dalam wishlist, nanti kalau ada rezeki akan saya beli. Dan itu berlangsung hampir mungkin 1 tahun teman-teman ya. Dan ternyata setelah saya itu menunggu-nunggu ya, saya sisihkan item itu untuk saya beli nanti ya, saya tunda-tunda. Dan itemnya teman-teman ya menjadi langka. Jadi saat ini item dari Mark 50, Mark 85 itu benar-benar langka. Jadi seller kepercayaan saya, seller yang selalu menjual item Seditos yang murah, itu sudah habis semuanya teman-teman ya. Jadi yang menjual sekarang itu adalah seller-seller yang sudah menggoreng ya, menggoreng harga Seditos Iron Man Mark 50 dan 85 yang harganya sudah di atas 500, dan tidak ada yang harganya di pas 500 atau 600 lah paling murah teman-teman ya, itu sudah di atas itu semua. Nah di situ saya kagetnya teman-teman ya. Tapi beruntung ya teman-teman ya, jadi ini ceritanya ya, tapi beruntung pada saat saya mencari-cari ternyata seller langganan saya masih menyimpan stok ya, kalau nggak salah mungkin sisa satu kayaknya, karena saya beli langsung habis teman-teman ya. Jadi kebetulan di saat itu seller yang biasa langganan saya itu masih menyimpan itemnya Mark 50, Mark 85 dan harganya masih stabil, masih ya mungkin naik sedikit lah mungkin ya mengikuti kondisi item yang sudah mulai menipis di Indonesia. Itu mungkin kalau nggak salah itu kenaikannya mungkin 50.000, dan beruntung juga ya, beruntung juga. Karena saya belinya itu pinginnya langsung dua, si Mark 50 dan Mark 85, dan saya mendapatkan diskon. Jadi kenaikannya dia kalau dibilang tuh nggak jadi, karena saya dapat diskon. Kalau nggak salah diskonnya 50.000 lah, 50-80 lah teman-teman ya. Dan item ini saya langsung beli dari seller itu, dua item sekaligus. Jadi saya mengeluarkan sekitar 1 juta ya untuk item ini, 1 juta lah teman-teman ya. Untuk item yang saya bilang ini sudah mulai menipis di Indonesia. Dan masih beruntung ya, masih beruntung saya masih bisa mendapatkan item ini dan bisa nanti di meja bongkar-bongkar. Dan kali ini teman-teman akan saya ajak sama saya ya untuk mendokumentasikan, kita bersenang-senang teman-teman ya. Kalau dibilang ini itemnya mungkin sudah basi lah teman-teman ya, sudah banyak youtuber-youtuber, tapi di sini saya youtuber bukan untuk membongkar satu figur yang benar-benar fresh, enggak. Tujuan saya di sini adalah dokumentasi, berbagi kebahagiaan, siapa tahu mungkin teman-teman pengen merasakan hitnya kebahagiaan seorang membuka paket figur baru yang dibeli. Nah, nonton video ini teman-temannya, tapi nggak apa-apa. Jadi walaupun itemnya ini adalah item basi, ini sudah mungkin
sekian tahun yang lalu teman-teman nyari di Indonesia atau didirikan oleh Seditos dan baru saja saya beli dan akan saya bongkar di sini. Gak apa-apa, kita bersenang-senang aja. Dari sini saya berbagi kebahagiaan membongkar paket baru yang saya beli ya, figur baru Iron Man Mark 50 dan Mark 85. Cuma di sini tidak akan saya langsung buka dua-duanya ya. Saya buka satu-satu, nanti kita akan bikin video berikutnya yang berbau dengan Mark 85. Yang pertama kali yang saya buka di sini adalah Mark 50, jadi bergeri 50 ke 85 nanti. Oke, nih teman-temannya, ini boxnya besar banget karena di dalamnya ini ada dua Iron Man ya, Mark 50 dan Mark 85. Nanti kita bongkar bareng-bareng kayak apa butuhkan di dalamnya. Karena ini kalau dibilang eksklusif ya. Dan Mark 85 tergolong versi yang kedua ya. Dan Mark 50 juga versi yang pertama. Karena ada versi yang pertama dan ada versi yang kedua. Sayangnya versi yang kedua agak-agak mahal ya. Cuman saya lebih suka, karena saya terlalu butuh teman-teman. Karena beda aksesoris ya. Nanti kita lihatin apa perbedaannya. Yuk kita bongkar aja teman-teman ya. Kita bongkar, kita buka bareng-bareng dan kita liatin figur di dalamnya apa. Yuk kita bongkar. Oh, ada satu, ada dua ya, seperti yang saya informasikan tadi teman-teman ya. Jadi di dalam box ini berisi dua figur Iron Man Mark 50 dan Mark 85. Saya nggak tahu yang Mark 85 dan Mark 50 yang mana, karena yang akan saya buka adalah Mark 50 yang pertama, nanti untuk yang Mark 85 next berikutnya ya, biar nggak terlalu panjang videonya teman-teman. Ini saya tip dulu teman-teman ya, ini yang Mark 85 yang Mark 50 yang mana. Oke, ini kayaknya Mark 85 nih teman-teman ya. Yang Mark 50 ini berwarna merah boxnya yang pasti. Oke. Mark 50. Oke, setelah diintip teman-teman ya, Mark 50 adalah yang sebelah sini dan ini yang akan saya buka dan dokumentasikan di meja bongkar-bongkar teman-teman. Dan ini Mark 85 saya simpan dulu, nanti akan saya bikin video sendiri karena saya ingin dokumentasi sesuai dengan figur satu-satu karena ada ceritanya ya teman-teman ya, dan juga tidak terlalu memakan durasi panjang. Oke, ini saya simpan dulu. Kita bongkar yang Mark 50. Wow, keren. Jadi ini kalau dibilang nih rilisan eksklusif teman-teman ya, karena untuk Seditos untuk rilisan yang biasa standar dia boxnya separuh dari ini teman-teman ya, separuh dari ini, dan ini tergolong eksklusif karena di sini dilengkapi dengan mega aksesoris. Aksesorisnya banyak banget nih teman-teman. Dan ini sebenarnya buat saya aksesoris nggak terlalu penting ya, nggak terlalu saya pakai karena itemnya ini hanya langsung saya pajang dengan figurnya saja. Tapi nggak apa-apa karena Seditos hanya merilis yang bentukan seperti ini, nggak merilis versi yang reguler ya. Jadi nggak apa-apa, tetap akan saya beli. Dan ini yang menyebabkan saya agak-agak berat untuk membeli harga 500-an teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa karena saya ingin melengkapi koleksi dari Iron Man Mark 50 ya, Mark L ya teman-teman ya. Kita beli, saya beli dan saya koleksi teman-teman. Oke, kita buka di depan kamera, kita lihatin seperti apa bentukan figurnya, bagus apa tidak. Jadi buat teman-teman mungkin yang suka nonton video di YouTube ya, pasti sudah sering nonton Seditos Iron Man Mark L atau Mark 50 yang di sini basi, tapi nggak apa-apa karena ini adalah dokumentasi saya ya, cerita saya untuk koleksi saya sendiri. Nanti kita bongkar aja yuk.
Oke, teman-teman ya, yuk kita mulai. Ini sudah dibongkar ya, dari paketnya sudah dibongkar. Saya sudah buka segelnya dan belum saya intip, teman-teman ya. Ini boxnya besar banget nih ya. Ini nggak seperti biasanya. Ini kalau dibilang ini versi spesial, di sini ada tulisannya teman-temannya luxury version ya. Kalau dibilang ini edisi spesial dengan aksesoris yang berlimpah, nggak seperti biasanya ya. Dan harganya juga melambung ya. Jadi biasanya saya ditos harga 290-an, ini harganya sudah 500, 550, 600 mungkin waktu perdana dia rilis, teman-temannya. Dan ini tergolong Seditos termahal ya, Iron Man ya, yang saya beli selama ini. Oke, yuk nih, bentukannya besar banget. Ini agak-agak bingung saya menempatkan kamera. Semoga aja nanti pas dan bisa berbagi informasi sama teman-teman ke bagian yang dengan pengambilan gambar yang pas. Oke, nih kayak gini teman-teman ya. Kita buka seperti seperti biasa bentukan boxnya. Ini standar lah teman-teman ya. Seditos bukan dari sini. Oke, kita buka. Seperti ini teman-teman ya di dalamnya. Jadi di dalam di sini ada figur ya sebelah sini di blisternya, dan di sampingnya di sini ada aksesoris ya, dan di belakangnya pasti nanti aksesoris lebih banyak lagi. Coba saya buka nih ya. Kita buka blisternya agak-agak besar teman-teman ya. Apakah di dalamnya ada lagi di belakang? Kita coba buka. Wah, tambah heboh teman-teman ya, tambah heboh. Ya, jadi aksesoris yang disediakan oleh Seditos seri yang luxury ya, Mark L Mark 50 di sini benar-benar heboh teman-teman ya. Jadi ada aksesoris di sini, ditambah lagi aksesoris seperti ini berlimpah banget. Jadi harga 500 ya yang kita beli ya, kalau kita beli ini worth it banget ya. Cuman sayangnya kalau saya pribadi, saya cuman membutuhkan figurnya saja. Saya nggak pernah menggunakan aksesoris yang ada di sini teman-teman. Oke, nanti akan saya tunjukkan aksesorisnya apa saja di sini ya, dan juga figurnya kita liatin lebih dekat kayak apa. Wah, nanti teman-teman biar tahu ya, siapa tahu mungkin teman-teman di rumah belum punya rezeki membeli item yang seperti ini. Di video ini teman-teman sedikit terbantu, sedikit bahagia ya, terobati rasa penasaran seperti apa. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, teman-teman ya, kita langsung masuk ke figurnya sekarang. Ini sudah saya keluarkan dari blisternya teman-teman ya, perawakan dari si Iron Man Mark L atau Mark 50 ya. Tampakannya seperti ini teman-teman ya. Di sini kita liatin lebih dekat biar teman-teman di rumah tahu detailnya tuh kayak apa untuk versi yang Seditos ini teman-teman ya. Karena ini mungkin ada penggemar favorit ya, pencinta dari Mark 50. Cuman saya tidak terlalu penggemar ya dari Mark 50 ini, karena saya lebih suka untuk armornya itu versi yang klasik. Tapi untuk melengkapi seri atau Mark dari Iron Man Seditos yang saya koleksi, saya harus beli ini walaupun harga yang lumayan mahal teman-teman ya. Oke, yuk kita lihatin lebih dekat kayak apa bentukannya. Oke, nih teman-teman ya, tampakan lebih dekat dari si Iron Man Mark L atau Mark 50 ya. Ini keren banget ya, dari pewarnaan ini saya suka banget ya, Seditos mewarnai Iron Man dengan warna seperti ini ya. Untuk warnanya ini merahnya merah-merah kental ya teman-teman ya, dan di sini glossy-nya ini yang bikin saya menarik ya. Ini detailnya seperti ini ya, keren banget ya. Jadi tampakannya seperti ini teman-teman ya. Kita mulai dari bagian kepala sekarang. Nah, nih kepalanya ini ramping teman-teman ya. Kepala ramping, detailing tidak berwarna hitam ya. Kebanyakan dia berwarna merah, warna emas ya. Dan ini mungkin belum pernah dibuat bentukan seperti ini dari Mak-Mak sebelumnya ya. Setahu saya seperti itu teman-teman ya, di bagian telinga, di bagian lekukan pipi di sini, ini baru semua kalau buat saya nih teman-teman ya. Nah, ini keren banget ini. Oke, turun ke bagian bahu. Jadi untuk seri-seri yang ini sudah mulai ramping teman-teman ya, bentukan Iron Man mulai-mulai ramping di sini ya. Detail art reactor juga berbentuk seperti ini. Dan ini kalau teman-teman ingat ya, kayak ini ada nggak sebelumnya? Kayaknya belum pernah ada teman-teman ya.
Jadi mug yang berbentuk arc reactor seperti ini belum pernah ada. Ya serupa ya, bentukan segitiga terbalik seperti ini sih ada. Cuman untuk detail arc reactor berwarna silver di bagian dalamnya belum pernah saya menemukan bentukan seperti ini. Menurut saya seperti itu. Koreksi bila salah ya. Oke, di bagian perut, wow, detailnya nih bagus teman-teman ya. Jadi belum pernah dibuat sebelumnya mug yang seperti ini ya. Jadi dia serba baru lah ya. Di bagian paha keren banget teman-teman ya, detailnya ini ya. Wow, bagian kaki, wus, keren ya. Bagian belakang detailnya bagus banget ya. Pewarnaannya, cuman untuk warnanya ya standar lah teman-teman ya. Warna standar dari si Iron Man, merah ya, emas, merah, emas, dan ada beberapa silver di bagian tubuh sudah standar ya. Tidak ada yang baru ya. Cuman untuk detailingnya ya, detail lekukan-lekukannya semuanya baru di Mark 50 nih teman-teman. Oke, nah nih bagian belakang betis keren banget di sini ya, bagian betis di sini pewarnaannya ya, detailingnya juga, lekukan-lekukannya juga bagus teman-teman ya. Nah nih, bagian tangan, tangannya ini gede banget nih teman-teman ya, tangannya ini besar. Oke, di bagian kiri tangan seperti ini, dan warnanya ini merahnya merah-merah, agak-agak kehitam-hitaman ya teman-teman ya. Oke, nah nih, nah detailnya seperti itu teman-teman ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang pingin tahu detailnya ya seperti ini, keren banget ya. Jadi walaupun saya tidak terlalu favorit untuk mug yang seperti ini yang mulai ramping ya, cuman dengan bentukan seperti ini saya mulai-mulai jatuh cinta nih teman-teman ya, mulai suka. Di bagian bahu detail shoulder pad-nya ada lekukan seperti ini teman-teman ya, bagus. Oke, nah nih detailnya seperti ini teman-teman ya. Nah sekarang kita lanjut untuk membuat artikulasi. Cuman yang perlu saya informasikan tadi sempat waktu saya buka figur dari ini ya, artikulasi untuk versi yang ini ya, versi untuk Iron Man yang ini kayaknya tidak serupa seperti Iron Man versi-versi yang terbaru sekarang teman-teman. Kenapa? Karena waktu saya buka tadi sempat saya otak-atik bagian artikulasinya teman-teman ya. Ada beberapa bagian mungkin yang tidak sepakem rilisan Shedito sebelum-sebelumnya. Jadi mungkin kalau teman-teman melihat saya membongkar Iron Man sebelumnya yang ini, dan juga ada Shedito dari Ultraman, itu untuk artikulasi saya akui pakem banget buat si Shedito. Teman yang ini ya, ini mungkin versi yang sebelumnya ini yang sekarang teman-teman ya. Jadi untuk artikulasi itu ada beberapa mungkin tidak terlalu pakem ya. Jadi kayak gini nih teman-teman ya. Nah ini, jadi dia tidak terlalu pakem. Jadi biasanya kalau dia pakem nih agak-agak susah untuk diangkat ya. Untuk ininya sebenarnya dia masih kencang lah teman-teman ya. Cuman ada beberapa bagian ya, beberapa bagian khususnya di bagian tangan di sini dan juga torso ini mungkin agak terlalu apa ya, nggak letosin dah ya teman-temannya. Cuman agak-agak kurang terlalu pakem. Jadi kalau dia digerakin gini saja dia sudah bergerak ya. Kalau coba kita bandingkan dengan Ultraman yang kemarin atau Iron Man yang sebelumnya ini ya, rilisan sebelumnya setelahnya ini ya, bukan sebelumnya ini ya, setelahnya ini, rilisan setelahnya ini kalau mau diangkat seperti ini dengan tangannya agak-agak susah teman-teman, karena dia kalau baru Shedito's ini kencang ininya, pakem ya. Oke, yuk kita mulai. Kita lihatin artikulasinya teman-teman ya. Kita mulai dari bagian kepala ya. Bagian kepala seperti biasa ya, berputar lah seperti biasa. Untuk mendongak dia tidak terlalu tinggi teman-teman ya. Untuk mendongak dia tidak terlalu tinggi. Untuk menunduk masih standar lah ya. Masih bisa nunduk di seperti ini. Oke, untuk kepala untuk mendongak agak kaku ya. Oke, lanjut ke bagian shoulder pad seperti biasa ya, ada di sini teman-teman ya. Kalau kita pingin butterfly, kita coba ngangkat. Oke, ini agak kaku. Oke, nah, kita angkat. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi dia bisa seperti ini. Cuman sayangnya di sini agak-agak loose ya. Tidak terlalu pakem nih teman-teman ya. Nah ini. Jadi mungkin karena saya nggak terlalu suka memainkan artikulasi ya, tidak terlalu suka memposerkan figur-figur yang seperti ini, jadi mungkin tidak terlalu berpengaruh besar buat saya. Jadi informasi saja buat teman-teman, mungkin untuk rilisan seperti ini Shedito's ya kurang begitu asik dari segi artikulasi bagian tangan ya. Dan artikulasi di bagian ini ada apa tidak ya, coba kita putar. Oh ada teman-teman ya, jadi di bawah bahu dia masih ada artikulasi yang bisa dimainkan di sini. Oke, untuk artikulasi ini double join ya. Oke, double join teman-teman ya.
Nih, jadi bagian tangannya tidak terlalu pakem teman-temannya. Ya tidak loose ya, cuma terlalu lemah kalau buat saya, karena sebelum-sebelumnya atau rilisan setelahnya ini yang saya beli pakemnya nu keren ya. Teman yang ini agak-agak lemah teman-teman. Nah, nih di bagian tangan. Jadi saya sarankan jangan terlalu sering dibuat mainan ya, atau jangan terlalu sering untuk dipose agar tidak loose, agar tidak parah nanti. Oke, di bagian pergelangan tangan seperti ini biasa lah teman-teman ya. Sekarang kita masuk ke torso. Nah, torso ini sebelum saya mainkan ini sudah getar-getar begini ya teman-teman ya, sudah getar-getar serupa seperti Ultraman 3 kemarin di bagian torso di pinggang, artikulasi di bagian pinggang, dia getar-getar seperti ini teman-teman. Penyebabnya apa? Mungkin besar dia pentolan torso di dalamnya mungkin terlalu kecil atau apa ya, saya kurang tahu. Oke ya. Oke, untuk torso, untuk ke belakang, oke, cuman kelihatan bolong di sini kalau ke belakang. Oke. Oke, ke samping, oke, ke samping juga oke, membungkuk juga oke ya. Cuman enggak terlalu banyak di sini untuk membungkuknya. Oke ya. Jadi untuk bagian torso seperti ini, dan kita lanjut ke bagian pangkal paha. Pangkal paha kalau kita buat nendang, oke, buat nendang segini saja teman-teman ya. Untuk ke belakang, untuk ke belakang segini, dia bisa segini teman-teman ya. Oke, terus di sini ada artikulasi di bagian pangkal paha juga, kita bisa mainkan di sini ya. Dan di sini tidak terlalu kencang juga, serupa seperti di bagian tangan, cuma nggak terlalu parah seperti tangan tadi. Oke, terus di bagian lutut double join ya seperti ini teman-teman ya. Oke, masih oke untuk di pose-pose, cuman kelemahannya di bagian tangan nih teman-teman ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang ingin membeli ini, apalagi beli second, nggak terlalu menganjurkan untuk item ini beli second. Sudah pasti nanti ini bagian bahu nih bakal loose banget ya, karena kita nggak tahu pemegang sebelumnya itu kayak apa memainkan figurnya. Oke, di bagian kaki, nah di bagian telapak kaki ini nggak terlalu fleksibel teman-teman ya. Jadi dia untuk memiringkan ke kiri dan ke kanan nggak terlalu fleksibel, dan dimajukan ke depan ke bawah juga nggak terlalu fleksibel, ke atas juga nggak terlalu fleksibel ya. Jadi di bagian kaki dia kurang ya teman-teman ya, di bagian kaki untuk artikulasi sangat-sangat kurang. Apalagi tadi di sini ya, saya menemukan bagian sini terlalu keras ya. Jadi mungkin karena baru ya, terpengaruh oleh cat ya atau pewarnaan. Jadi dia tadi agak-agak kaku di sini teman-teman, nggak bisa diputer begini ya. Nah, kalau kaki puter gini masih oke lah ya. Cuman dia untuk diturunkan naik ke atas tidak terlalu terlalu kaku ya, tidak terlalu bisa diartikulasikan. Oke, jadi secara keseluruhan untuk artikulasi untuk Mark 50 ini sangat kurang ya teman-teman ya, tidak terlalu asik lah ya. Jadi dia tidak terlalu kencang. Ini mudah loose ya, saya jamin ini mudah loose ya. Jadi buat teman-teman mungkin kalau membeli item ini ada second, tidak terlalu menganjurkan. Baru pun kita menemukan kondisi seperti ini ya, sangat tidak menganjurkan untuk membeli item ini secara second ya. Jadi seperti ini teman-teman. Oke teman-teman ya, jadi seperti ini, seperti yang saya informasikan tadi. Setelah teman-teman lihat secara dekat di artikulasi seperti apa, secara pribadi buat saya ini sangat banyak kekurangannya. Ini terlalu fokus ke aksesoris sebenarnya, Seditos ya. Jadi mungkin teman-teman pencinta aksesoris mungkin oke lah bahagia, tapi yang dibikin kurang kontrol dari kualitas untuk figurnya ini mungkin yang sangat-sangat berkurang ya, khususnya bagian artikulasi ya. Dan ada beberapa bagian yang mungkin tidak terlalu oke ya untuk diartikulasikan, dan sangat rentan loose ya. Jadi buat teman-teman mungkin untuk membeli item ini secara second sangat-sangat tidak disarankan kalau menurut saya ya, karena itemnya ini mudah loose ya. Jadi pemegang pertama dari item ini saya yakin sudah mengotak-ngatik, dan itemnya setelah nyampe di kalian ya, tangan kedua, saya yakin itemnya ini akan benar-benar loose ya. Dan kalau buat teman-teman yang membeli baru item ini, sangat disarankan untuk tidak terlalu sering memainkan artikulasi di bagian tangan khususnya, torso juga, karena ini sangat lemah banget teman-teman ya. Jadi kalau buat saya ini sangat mengecewakan rilisan dari Seditos untuk item ini. Ini baru pertama kali saya menemukan Seditos yang sangat lemah di bagian artikulasi ya, sangat disayangkan sekali. Oke teman-teman ya, saya rasa begitu saja. Oke, video yang saya buat dokumentasi membongkar paket dari figur dari si Iron Man Mark 50 ya, rilisan dari Luxury Version ya, namanya Luxury cuman bikin saya kecewa teman-teman ya.
Saya berharap dengan video ini teman-teman sedikit terhibur ya, memberikan informasi, referensi buat teman-teman mungkin yang mencari item yang sama. Semoga teman-teman berkenan dengan dokumentasi yang saya buat ini. Dan jangan lupa yang belum subscribe, subscribe ya, dukung channel ini biar terus berkembang dan maju. Oke teman-teman ya, saya rasa begitu saja. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.